8 jenis makanan burung perenjak terbaik biar cepat gacor. Untuk makanan burung perenjak, Anda bisa memilihkan yang terbaik terutama dari alam. Soalnya, pakan alami tentu lebih bagus untuk kesehatan. Burung perenjak juga jadi cepat gacor karena diberi makanan sehat. Jenis makanan burung perenjak biar cepat gacor juga ada yang dari pakan hewani. Makanan ini biasanya berasal dari serangga dan ulat kecil. Anda tidak perlu cari serangga di kebun, tapi cukup beli di kios burung juga banyak. Serangga yang biasa diberikan ke burung perenjak yaitu jangkrik dan belalang yang ukurannya kecil. Yang lebih bagus lagi, bila Anda memberikan kroto ke burung perenjak. Biasanya efek kroto bisa langsung terlihat dalam beberapa jam. Burung perenjak gacor secara instan. Namun, kalau sudah begini, terkadang burung menjadi kecanduan dan minta-minta kroto lagi. Jika tidak diberi kroto, burung perenjak bisa ngambek dan mogok berkicau. Solusinya berikan kroto saat mau digantang atau pamer ke pembeli. Nanti performa burung perenjak akan meningkat karena makanan tersebut. Jenis makanan burung perenjak terbaik. Apa saja makanan burung perenjak yang bagus untuknya? Kami telah mengumpulkan beberapa makanan burung perenjak yang bisa bikin gacor. Makanan ini kami pilih yang bisa membuat cepat gacor. 1. Jangkrik. Anda bisa memberikan jangkrik yang ukuran kecil, mengingat ukuran paruh burung perenjak juga kecil. Jangkrik kecil bisa didapat dari pasar burung atau kios burung. Bilang saja ke penjualnya ingin jangkrik yang kecil-kecil. Pemberian jangkrik untuk burung perenjak bisa 2-3 ekor dalam sekali pemberian. Jadi, pemberian makanan untuk burung perenjak 2 kali, terutama pakan EF jangkrik, yaitu pagi dan sore. 2. Ulat Hong Kong. Saat pergi ke kios burung, langsung tanyakan apakah ada ulat Hong Kong. Biasanya ulat Hong Kong selalu tersedia bersamaan dengan ulat kandang dan ulat Jerman. Untuk ukuran burung perenjak, makanannya bisa ulat Hong Kong. Soalnya ukuran ulat Hong Kong masih bisa dibilang standar, jadi ukurannya tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil. Kemudian efek dari ulat Hong Kong bisa membuat tubuh hangat dan cepat emosi, sehingga burung perenjak akan cepat gacor bila mengkonsumsi ulat Hong Kong. Pemberian ulat Hong Kong untuk burung perenjak cukup 3 ekor sehari. 3. Ulat kandang. Selanjutnya, makanan burung perenjak terbaik adalah ulat kandang. Mengapa kami bilang ulat kandang yang terbaik? Soalnya harga ulat kandang sangat terjangkau. Anda beli Rp5.000 saja sudah dapat banyak ulat kandang. Namun perlu diperhatikan bahwa ulat kandang mudah busuk dan mati, sehingga tempat menyimpan ulat kandang harus yang terbuka, dan jangan lupa diberi makanan. Makanan ulat kandang bisa daun-daunan atau fur burung. Porsi untuk ulat kandang bisa sejumput kecil saja. Anda bisa memberikan ulat kandang sehari sekali. Kalau keseringan pemberian, nanti burung bosan. 4. Kroto. Kroto cukup jarang ditemukan di beberapa kios burung. Mungkin karena pencari kroto sudah berkurang, dan pembudidaya kroto juga tidak terlalu banyak. Alhasil, harga kroto juga terus merangkak naik. Apabila harga kroto mahal, coba berikan alternatif lain berupa putih telur puyuh. Pemberian putih telur puyuh ini bisa secara langsung atau dicampur dengan makanan lainnya. Bisa juga putih telur dikasih ke jangkrik, lalu jangkrik dijadikan makanan burung perenjak. 5. Pisang kepok. Pisang kepok sudah menjadi makanan primadona burung kicau. Paling tidak, setiap hari pisang kepok harus tersedia di dalam kandang. Harga pisang kepok juga murah meriah. Jadi, Anda beli bijian saja per hari juga boleh. Pisang kepok mampu menjaga sistem pencernaan tetap baik dan menjaga kekebalan tubuh, sehingga kotoran burung tidak cair atau terlalu keras. 6. Pepaya. Tidak beda jauh dengan pisang, buah pepaya juga bagus untuk pencernaan burung. Tujuan pemberian pepaya untuk alternatif pemberian pisang saja. Bila setiap hari diberi pisang, tentu burung bisa bosan.
maka alternatifnya adalah buah pepaya. 7. Buah apel. Salah satu buah yang bagus untuk makanan burung perenjak adalah apel. Buah apel bebas mau dikasih yang apa aja, namun lebih baik pilihkan apel yang manis. Pasalnya, rata-rata burung paruh kecil suka makanan manis. Kalau burung sudah dikasih apel, maka dia tidak perlu diberi buah yang lain. Beri saja buah apel di pagi hari sampai siang, lalu di sore hari ganti buah pisang lagi. 8. Jahe. Tanaman jahe bisa membuat suara perenjak ngeplong. Jadi, apabila suara perenjak tampak serak dan kurang bervolume, langsung berikan jahe dalam bentuk minuman. Jahe kalau diberikan utuh pastinya keras sekali. Sehingga solusinya menjadikan jahe minuman sehat perenjak. Jahe dibersihkan dulu, kemudian digeprek sedikit. Setelah aroma tercium, baru masukkan ke dalam air hangat. Jika air sudah berubah kekuningan, aduk-aduk jahe tersebut. Ambil airnya, tapi tunggu sampai dingin dulu. Baru air jahe bisa diberikan ke burung perenjak. 9. Tadi daftar makanan burung perenjak terbaik. Kami hanya menyampaikan makanannya. Untuk settingan dan perawatan bisa Anda sesuaikan. Burung perenjak mungkin ingin porsi jangkrik lebih banyak, tapi di tempat lain porsi jangkrik dibuat sedikit, sehingga ada rasa lapar yang terus-menerus menghantuinya, sehingga burung bisa mogok makan. Semoga bermanfaat dan terima kasih. Salam Majalah Lovebird.